Ketemu lagi kita dengan Linggo Pos Online. Nah, hari ini Mimin berada di depan Es Kompi Kota Lubuk Linggau, yaitu outlet dimsum dapur Kikis. Di sini banyak banget jenisnya, tentunya harganya murah meriah. Salah satunya ini ya, yang pertama yaitu laksan ya. Nah, laksan ini coba makanannya mengundang selera ya. Nah, terus ini ada lagi namanya bakso goreng ya, bakso goreng. Terus yang ketiga ini ada cuimi ya, cuimi makanan khas dari Palembang ini, cuimi seperti ini. Oke, kita pertama kita cicipi yaitu laksan ya. Oke, kita akan cicipi nih. Nah, teman-teman, ini laksan seperti ini ya. Ini laksan ya. Nah, kita kuahnya kental banget ya. Nah, sangat enak. Nah, ini ada daun-daun bawang dan ada bumbu-bumbu racikan khusus ya. Nah, kita cicip rasanya ya. Rasanya enak banget, teman-teman. Dan rasanya itu kental banget ya. Cocok banget untuk sarapan pagi ya. Jadi, teman-teman kalau mau sarapan langsung ke depan Kompi di Dapur Kikis ya. Ini. Dan ini rasanya kental banget atau kecil banget ya. Ini rasanya. Teman-teman, enak banget. Rasa ikannya terasa banget. Dan ini saya sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang mau makan di sini. Tepatnya tadi di depan Kompi Dapur Kikis ya. Harganya pun sangat murah. Kisaran Rp15.000. Jadi teman-teman kalau mau kesini langsung ya. Ini udangnya terasa. Ini bentuk udang-udangnya ya. Udangnya sangat terasa. Dan ini ya. Mantap sekali. Terus yang kedua kita akan coba ya, yaitu ini ya, bakso goreng ya. Kita pindahkan coba. Ini bakso goreng ya. Ya, ini juga ada sambalnya ya. Dan untuk harganya murah banget, ini Rp15.000. Dan ini bakso ayam ya, ada sambalnya ini ya. Oke. Mantap banget. Ya, sangat enak ya. Jadi yang hobi ngemil, ini sangat cocok untuk teman-teman yang hobi ngemil ya. Karena ini benar-benar kripsi ya. Bakso ini digoreng benar-benar kripsi sampai ke dalam. Ini ya. Cocok banget kalau dicocol pakai sambal. Ya. Mantap, memang ayamnya ini terasa ya, karena ini bakso goreng ayam ya. Oke, selanjutnya akan kita cicipi yang itu, yang terakhir yaitu ini namanya cuimi ya. Nah, cuimi ini namanya cuimi ya, seperti ini. Nah, bisa dulu, besar banget ya, seperti ini. Ini cuimi, makanya juga. Oke, ini gak bisa. Nah, ini teman-teman, cuimi ini ternyata ini mangkoknya, ini mangkok kripsi ya, dari ini bisa dimakan ya. Dan ini dalamnya mie. Nah, makanya namanya cuimi ya. Nah, mantap teman-teman. Oke, kita akan cicip gimana rasanya, apakah gimana gitu ya. Rasanya teman enak banget tuh. Cuimi, ada ayam-ayam ini. Terus ini juga ada kuahnya ya. Sama seperti mie ayam ya. Ini ada kuahnya cuimi. Ini ada ayamnya. Mantap banget cuiminya. Ini untuk harganya nih Rp15.000 ya. Jadi cukup murah banget. Jadi teman-teman yang mau beli silakan ke Dapur Kikis ya, alamatnya di depan Kompi ya. Ini harganya sangat mantap. Rasanya sangat enak. Dan ini ya, ini
ada mangkoknya nih, bisa dimakan ya. Kriuk sih, kriuk sekali. Oke, teman-teman, bagi yang mau beli silakan datang di Dapur Kikis, alamatnya di depan Kompi ya. Jadi semua ini serba 15.000 ya. Jadi di Dapur Kikis ini menjual makanan yang serba 15.000. Jadi kalau mau sarapan cocok banget di sini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus Linggo Pos Online untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Salam.